Sebagaimana banyak dikisahkan bahwa puasa mengubah ulat yang menjijikan menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Ramadan bukanlah tentang berhenti dari kebiasaan buruk untuk sementara waktu. Ketika puasa Ramadan selesai, tanggal 1 Syawal adalah tanggal yang sangat ditunggu-tunggu untuk merayakan hari kemenangan. Jiwa-jiwa kembali putih seakan terlahir kembali, jutaan syukur menggema di langit ilahi, membawa sinar terang kedamaian dan kesucian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, walillahil hamd. Alunan takbir sudah dikumandangkan, pertanda hari kemenangan akan segera tiba. Kini hati akan dibersihkan dari noda dan kotoran. Setelah satu bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa, kini tiba saatnya kita kembali fitrah. Ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri jangan hanya sekedar tulisan. Tiada pemberian yang indah selain maaf. Tiada perbuatan yang termulia selain memaafkan. May our faith in Allah get stronger with each passing day. Civitas Akademika STT YBSI Tasikmalaya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.